Oke guys, balik lagi di channel Keluarga Mubarok. Kali ini kita mau jualan sambil keliling lagi ya guys. Ini adalah jajanan murah meriah, disukai banyak anak-anak. Halo guys. Susu berapa? Ada guys. Sabar-sabar, belum matang benar nanti. Dua. Ini bos. Oh iya. Nyaginan berapa tadi? Dua ya? Tiga. Wah, sabar, wih, sabar. Sabar. Ya, aku kasih semuanya, Ding. Mang. Nyaginan pakai saus. Sama jagung. Sama jagung. Boleh lagi di mulut aja. Tahun lah. Sana. Antrian panjang. Apa boleh pas dulu ini ya. Kau lu. Dapat dua tadi, dapat dua. Ini dua. Kamu berapa deh? Kamu beli berapa? Kau pakai tahun nggak? 2000. Oke. Satu berarti. Jagung. Eh, jagungnya mana, weh? Jali. Siapa lagi mang, dua? Aku mang. Ayah. Ikut nggak tuh kata ayah? Ayah. Tuh, ikut nggak? Aku kasih jagung. Kasih jagung. Oke guys, makasih guys. Siapa lagi dua? Aku. Ini aja nanti yang baru satu. Boros. Udah. Oke guys, makasih guys. Apa lagi? Oh, ini satu tadi ya. Dibuatin dulu ya. Oke. Pakai saus enggak? Ini guys ya, bahan-bahannya dari telur sama sayuran. Jagung aja enggak pakai kacang. Lagi. Mbak ada telur. Kita mau beli telur dulu guys. Oke guys, lanjut kita habis beli telur. Telurnya lagi mahal nih, naik 5000 juga guys. Nih bocil-bocil. Lanjut 5000 ya. Hah? Pesel 2 SI. Oke. Oke, lanjut. Garibu lagi bisa beli pesta enggak? Satu. Sah. Saune. Esne, telu. Ada es telu. Iya. Satu ruangan. Yo, Pak, ya beli ini. Itu es perot apa? Anggur aku. Anggur. Es bir lagi. Taruh. Anggur dulu, sosial kita. Taruh. Aku cuma taruh. Wes, sitok kan? Aku pedes, Om. Ah, pedes. Baru godong gigi belum? Iya. Arwit yang barang. Oke guys, kita mau lanjut dulu guys. Dadah, makasih ya guys. Yo. Lanjut lagi guys, keliling. Oke guys, kita lanjut. Beli apa guys? Beli berapa? Ini dua. Oke. Ini dua. Mau rasa apa? Taruh enak tuh, taruh. Siapa yang susu? 3000. Aku. Nih kawannya beliin satu. Masa tega bener sama kawannya. Kasih ya, guys. Oke, teman-teman semua. Jadi gitu ya kegiatan saya sehari-hari, jualan keliling ya. Sekarang anak-anak lagi ulangan ya. Pulangnya agak pagi, kita nggak sempat ke sekolahan, langsung keliling aja ya. Buat teman-teman yang sudah jualan atau yang mau buka usaha, semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, bermanfaat buat teman-teman yang mau berjualan ya. Oke, lanjut guys. Ini abang-abang beli 10.000 ya, Bang? 10.000. Kita buat dulu guys. Belum ada hibur-hiburan, Bang, sini, Bang. Bentar lagi. Tinggal 15 ribu. Tinggal 15.
Sunat apa nikahan, Mas? Nikahan. Ini bahan-bahannya cuma sederhana banget, telur sama sayuran doang sama bumbu. Bumbu bebas ya, guys, mau pakai rasa sapi atau rasa ayam. Tapi menurut saya pakai rasa sapi itu lebih gurih ya, guys. Oke, jangan lupa disiram ya, guys. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai jualan, ini buat kayak gini ya, guys. Ini berfungsi banget buat matengin bagian atas ya, guys. Ini kita siram-siram. Sudah disiram, tinggal nunggu dia naik sendiri. Nanti kalau sudah naik, dia sudah mateng ya, guys. Jadi nggak perlu bolak-balik. Oke, guys, ini dia sudah mulai muncul. Tuh. Ini teman-teman bisa lihat semua ya, matengnya sempurna. Di atasnya garing ya, di luarnya garing. Kita sisihin dulu sini. Jadi uniknya jualan sostel ini salah satunya ini ya, guys ya. Jika dia sudah matang, dia muncul sendiri. Ini jajanan murah meriah, jajanan anak SD. Kalau teman-teman yang lahir tahun 90-an ini belum ada ini, Bang ya. Belum ada. Ini termasuk jajanan kekinian juga nih, guys. Tuh. Oke, ini udah matang semua, kita bungkus dulu, guys. Yang 4 dikasih. Oh, 4 saus ya. Yang 2 jagung. Oke, siap. Yang 4 mau pakai jagung juga enggak? Enggak usah. Enggak usah, saus aja. Apa, Mas? Mas juga. Hah? Esnya udah, ini es lilin aja. Tapi bahannya sama, cuma dibungkus pakai plastik. Seribuan tadi. Kasih, Bang ya. Mau es juga enggak? Bahan es krim cuma dibungkus pakai plastik. Wow, nggak ada kembali tuh kayaknya. Terus seketan nih. Seketan nenek. Oh, nenek seketan. Seket embuh. Nenek. Ya. Emang nggak. Iya itu. Es krimnya nggak ada, adanya ini dek. Nanti ini sekarang. Sama aja. Sama, cuman beda bungkus. Beda. Cuman sekarang dibungkus. Biar nggak. Soalnya garamnya lagi mahal. Buat ngebekuinnya itu betul mahal, bukan lagi mahal, kayaknya emang mau mahal terus. Ini kembali 35 ya, 30 ya, mau apa lagi nih ya? Iya, kasih, Bang ya. Oke, guys, kita lanjut keliling lagi ya, semoga dagang kita habis laris manis ya, walaupun cuaca mendung tetap lanjut. Oke, guys, lanjut 5000. Ini pesanan si mbak-mbak. Di posisi kita sudah di ujung poros ini, Mbak ya. Iya. Ini di poros, guys. Tinggal nunggu mateng, guys. Jadi cara ngelihat matengnya itu gimana? Tinggal nunggu dia naik aja, guys. Oke, guys, ini sudah matang. Kita bungkus dulu ya, guys. Oke, kasih apa, Mbak? Campur sama jagung sama saus. Ini jajanan murah ya, 35.000 ya. Apa ini? Wajar. Apa, Bang? Pastel. Oh, iya. Berapa ini? 35.000. 15.000. Oke. Kasih, Mbak. Ya. Oke, guys, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang mau jualan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.